Hanya 5% daripada 300,000 pemandu pengangkutan awam seluruh negara membuat caruman di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Perkara itu didedahkan Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Mahfuz Omar yang menyifatkan kegagalan mencarum hanya merugikan pihak pemandu sekiranya ditimpa kemalangan ketika bertugas. Dan untuk mengulas lebih lanjut dari sudut pandangan e-hailing, sudah bersedia di talian adalah Presiden Persatuan Pemandu Grab Malaysia, Arif Ashraf Ali. Hello, Assalamualaikum Arif. Hello, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Arif, pertama kali kita nak tahulah mengapa agaknya pemandu e-hailing ini tidak mahu mencarum di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri walaupun ia sudah diwajibkan dan caruman yang dikenakan hanyalah sekitar 40 sen sehari ataupun lebih kurang RM13 sebulan. Okey, kita melihat secara umumnya kos-kos yang berkaitan ini didatang secara serentak. Kerana pemandu-pemandu terpaksa melakukan mendapatkan lesen PSV dan juga melakukan pemeriksaan Puspakom dan melakukan pemeriksaan kesihatan untuk prosedur-prosedur yang lainnya. Jadi kita rasanya pemandu-pemandu sekarang ini menumpukan pada perkara yang lebih penting dahulu, maknanya mengikut kepada undang-undang. Tapi perkeso ini akan datang kemudian dan mungkin juga ada pemandu-pemandu yang menantikan kerana pemandu Grab mendapat sedikit subsidi daripada syarikat Grab. Dan kita pun tidak pasti bagaimanakah caruman perkeso ini, adakah mungkin kami bagi pihak persatuan berusaha untuk mendapatkan sedikit bantuan ataupun subsidi daripada pihak Grab bagi mengurangkan bebanan untuk sumbangan perkeso ini. Walaupun jumlahnya mungkin tidak tinggi, sekitar lebih kurang RM13 sebulan, tapi bagaimanapun kos-kos yang lain, e-hailing insurance dan sebagainya, masih lagi pada kadar membebankan pemandu-pemandu kita. Jadi untuk tempoh sekarang ini dan mungkin akan datang, ada pemandu yang telah melakukan caruman, tetapi kita akan tengok secara berperingkat pemandu-pemandu lain juga akan mengikuti untuk membuat caruman. Salah satu sebab yang mereka tidak mencarum juga kerana kebanyakan pemandu-pemandu Grab ini atau pemandu-pemandu e-hailing ini melakukan secara separuh masa. Jadi apa mereka separuh masa, mereka sudah pun ada kerja hakiki mereka dan mereka terikat sudah pun mempunyai caruman di atas perkeso. Tapi kami difahamkan ia adalah satu bidang yang berbeza dan kita juga sentiasa menggalakkan mereka untuk mencarum bagi melindungi mereka semasa melakukan pekerjaan e-hailing ini. Baik, Cik Arif, adakah ini kerana mungkin kesedaran pemandu untuk perlindungan caruman perkeso ini masih rendah dan apakah mungkin agaknya langkah-langkah lain yang perlu dilakukan untuk memastikan mereka mencarum sebab ialah perkara ini adalah melibatkan keselamatan mereka itu sendiri? Well, pada dasarnya umum semua sudah tahu, sudah pun tersebar di laman-laman sosial, Facebook, Instagram dan sebagainya mengenai keperluan pemandu e-hailing untuk mendapatkan untuk melakukan caruman perkeso ini. Tapi kita dapat lihat kadar penurunan pemandu yang tidak akan meneruskan mungkin selepas hari 12 bulan Julai. Jadi hanya mereka yang betul-betul ingin meneruskan pekerjaan akan mencarum. Bagaimanapun sesuatu yang menggalakkan mungkin mendapat sedikit subsidi daripada e-hailing operator yang berkenaan, mungkin ini akan membantu menggalakkan pemandu untuk mencarum perkeso pada masa akan datang. Baik Arif, mungkin secara ringkasnya kita juga nak tahu mulai 1 Ogos ini jika tidak mencarum mereka akan dikenakan compound dan adakah amaran ini masih lagi diindahkan oleh pemandu e-hailing sendiri? Jadi bila kita berbicara tentang kos tambahan yang pemandu perlu hadapi, jadi mungkin mereka ingin melakukan di saat-saat akhir. Jadi bila kita kata tentang sesahih, jadi kos mereka dapat dikurangkan pada setiap beberapa bulan ini. Jadi pada sebelum 1 hari bulan Ogos, mungkin mereka akan melakukan caruman. Kerana caruman agak mudah, boleh melakukan secara online ataupun terus ke kaunter. Jadi ini bukanlah satu proses yang merumitkan sebenarnya. Cuma kita bimbang pemandu terasa kos-kos ini walaupun tidak besar tetapi masih membebankan mereka. Jadi pemikiran yang satu caruman ini membebankan mereka tidak menggalakkan mereka untuk mencarum. Itu sahaja permasalahan sekarang. Mungkin tentang kesedaran itu mereka sedar tapi mereka mungkin menantikan saat-saat akhir untuk melakukan caruman tersebut. Baik, terima kasih Arif Ashraf Ali atas ulasan itu tadi.